Perumahan Teras Pelangi Arjasari yang berlokasi di Baros Arjasari Banjaran mulai dibangun tahun 2015 di atas tanah seluas kurang lebih 2 hektar. Dengan status kepemilikan sertifikat hak milik, developer PT Pelangi Propertindo sebagai pemilik tanah, perizinan dan menaungi beberapa staf dan karyawan. Perizinan yang sudah dimiliki oleh PT Pelangi Propertindo Persada adalah tata guna tanah dari BPN, izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang serta IMB dari pemerintah Kabupaten Bandung yang terdiri dari tipe 3060 subsidi, 3072 komersil, 3672 komersil dan 3696 komersil. Tahap pertama Teras Pelangi Arjasari dibangun pada tahun 2015 dengan total 180 unit. 90 unit diantaranya adalah subsidi, 90 unit adalah komersil. Dan untuk tahap 2 dibangun pada tahun 2018 dengan total 68 unit full subsidi. Dan untuk 2019 tahap 3 dibangun kurang lebih 121 unit subsidi. Alam indah pemandangan nana, ciri asli Teras Pelangi Arjasari. Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh perumahan Teras Pelangi Arjasari diantaranya, yang pertama, perumahan Teras Pelangi Arjasari bebas banjir dan bebas longsor, terlewati oleh dua jalur angkot, yaitu angkot Arjasari dan angkot Baros. Berdekatan dengan fasilitas pendidikan, diantaranya fasilitas pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA. Yang paling dekat 5 menit dari perumahan Teras Pelangi Arjasari yaitu SMP, SMA, Baros, Banjaran. 10 menit dari lokasi perumahan diantaranya SMP, SMA, Pasundan Banjaran, Semun 1 Banjaran, Yumik, dan lain-lain. Perumahan Teras Pelangi Arjasari sendiri berdekatan dengan pasar tradisional dan pasar modern. Ke pasar tradisional Banjaran berjarak sekitar 10 menit. Pasar modern diantaranya ke Geria Banjaran, Mitra Baru Banjaran, Alfamart, Indomart, dan Yomart sekitar 10 menitan dari lokasi perumahan Teras Pelangi Arjasari. Keunggulan lain dari perumahan Teras Pelangi Arjasari berdekatan dengan fasilitas kesehatan, diantaranya dengan puskesmas, dokter jaga 24 jam, dan dengan RSUD Soreang. Ke RSUD Soreang, dari lokasi perumahan Teras Pelangi Arjasari sekitar 20 menit. 10 menit ke puskesmas Lombok dan ke puskesmas Banjaran. 5 menit ke klinik Apipah atau dokter jaga 24 jam. Jam ayam. Ya bandingan nana, betah tempat padukan urang Teras Pelangi. Fasilitas yang ditawarkan di perumahan Teras Pelangi diantaranya keamanan 24 jam dengan sudah terpasangnya CCTV di setiap unit, ada sebanyak 30 titik CCTV. Dan sudah terbangunnya masjid dan jalan sudah dicor selebar 6 meter di jalan utama dan di paving block di setiap unit rumah subsidi. Fasilitas listrik 1.300, token 1.300, dan air pam lokal yang sudah terpasang di setiap unit rumah. View pemandangan dan perkampungan, taman bermain dan kolam pemancingan, dan one gate system. Teras Pelangi Arjasari, mata benda tumanina. Teras Pelangi Arjasari menyediakan unit-unit, ada unit subsidi dan unit non-subsidi atau komersil.
Spesifikasi untuk unit subsidi tipe 3060 dengan pondasi batu kali, dinding hebel, lantai keramik 30x30, kusen aluminium, rangka atap baja ringan, kloset jongkok, dan genteng metal. Untuk spesifikasi unit komersil atau non-subsidi, diantaranya pondasi batu kali, dinding hebel, rangka atap kayu, plafon GRC, rangka kayu, genteng beton warna jati wangi, dan kloset jongkok. Indah benar, de ayah duana. Gentem ayem, de ayah bandingan ana. Betah tempat, padu muka urang. Teras pelangi. Pemandanganana ciri asli teras pelangi Arjasari. Niliwir angin nu ngadalinding tiitim pangjajab rasa kaheman. Kami dari tim Perumahan Teras Pelangi Arjasari mengucapkan terima kasih. Untuk yang berminat bisa langsung datang ke kantor pemasaran, hubungi nomor-nomor berikut. Teras Pelangi Arjasari, mata pelangi.